sama O-nya segala program baru apa? Bukan, itu bintang tamu doang. Bintang tamu bantuin acara Onyo gitu. Acaranya Igun pemain tetapnya gitu. Oh gitu. Aku sama Onyo cuma bintang tamu. Ya itu Onyo namanya masuk di yang paling tinggi, yang paling dinanti di Indohood Indosiar. Oh, komentarnya kok itu ngalahin artis Indosiar peringkat malam kotnya. Iya. Amin. Itu tampil enggak sih kok di Hood? Enggak ya. Tapi akhirnya fans akhirnya berharap semacam itu, mungkin komentarnya aku kalau gini, kalau tawaran memang ada beberapa, tapi saya kepengen sekarang setiap penampilan O-nya itu sedikit dikonsep gitu. Dan kenapa dikonsep ya, karena kayaknya harus ada perkembangan ya. Yo Kang, makasih. Karena harus ada stepnya, harus ada stepnya gitu. Jadi buat saya udahlah, kan fokus utamanya dia sekolah ya, fokus utamanya dia juga ada latihan vokal, masih terus latihan koreo. Kalau nggak dimanfaatin dengan baik juga susah kan. Makanya kalau saya sih ngelihatnya kepinginnya setiap event-event yang ada beberapa ulang tahun Station TV yang saya pasti nanya dia ngapain aja ini, tapi kalau tidak sesuai dengan konsep sekarang sih kayaknya nggak usah dulu. Konsep apa sih kok yang ditetapkan sama Kobe? Iya, kita pakai dancer, terus juga aransemen musik yang memang harus dari kita dulu gitu. Kadang-kadang kan susah mas, kalau kita terima nih aransemen musiknya dari sana, ntar pas kesana nadanya tuh nggak sesuai dengan anaknya, jadi beda gitu kok. Beda, jadi nanti keteteraan, terus dapatnya juga H-2, H-3 gitu. Yang kan kerjanya bukan ngapalin satu lagu itu doang kan, ada yang lain-lain gitu. Jadi buat saya enggak lah, karena saya memang kepengen Onyo lebih terkonsep sekarang, jadi ya sabar aja. Mungkin salah satu apa? Sekarang lagi nyiapin apa mungkin? Kita Senin syuting video klip. Oh, yang terbaru Sekoji, itu ya? Yang Sekoji itu video klip. Jadi ya lagi seneng aja gitu sama sesuatu yang baru dari kita semua gitu. Ini kan barunya kayak warna R&B segala macam, mungkin ada yang garap Koben lagi atau seperti apa? Jordi. Oh, Jordi. Aku ada brownies, oi. Enggak bisa gitu. Jadi Jordi yang garap. Ya, bapaknya yang mempersiapkan di belakang aja. Apa yang persiapkan mungkin? Semua. Bajunya, ininya semuanya. Berarti akan berbeda dong kok apa? Iya, karena lagu ini seperti menandakan ke semuanya, hai, aku sudah remaja. Jadi sedikit perubahan dari video klip sebelumnya sih cukup lumayan lah, jauh dari sebelumnya.